Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya lagi di Davi Channel. Apa kabar kalian semua? Buat pemirsa dimanapun berada, sehat selalu, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, umur panjang, apabila sakit cepat disembuhkan. Hari ini saya lama tak membuat video ya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat. Saya pun juga sudah lama agak sedikit ada kesibukan, dan mohon maaf kalau ada kelihatan mata saya agak sebelah kanan ya, sakit mata kenapa lagi kena binatang semalam ya. Kita mulai saja apa yang ingin saya sampaikan buat pemirsa, semoga bermanfaat, yaitu tentang obat-obatan juga ini ya, tentang obat, yaitu Motilium 10 mg domperidon. Ini obat untuk sakit mah ya. Ini saya jelaskan sedikit aja, nanti kalau untuk selanjutnya lebih luasnya saya buat dengan di deskripsi aja ya. Ini Motilium 10 mg ini untuk istilahnya mual-mual, muntah, dan nyeri di perut. Kegunaannya ya. Ini obat tidak semua. Ini bisa didapatkan di apotek. Ini obat kalangan medis ini, jarang diketahui untuk publik, bagi publik atau untuk umum. Sama seperti Impepsa, seperti saya bilang, kalau Lambusit yang saya sempat bilang banyak, itu harga terjangkau. Jadi ini obat kegunaan seperti tadi ya, untuk meredakan mual, nyeri, muntah, menyebabkan sakit perut yang menyebabkan mual, meri, dan muntah. Jadi konsumsilah obat Motilium 10 mg domperidon. Jadi buat pemirsa yang berada yang belum tahu dan masih istilahnya mencari obat apa, coba obat ini. Ini obat kalangan medis, jarang orang tahu. Ini dikasih teman saya, jadi sekalian aja saya buat kontennya aja ya. Harganya berapa bang? Ini obat harganya berkisar 60.000 sampai ke 70-an ribu ya. Sangat efektif. Jadi cara makannya bagaimana bang? Cara makan konsumsinya, minum dalam perut kosong ya. Minum obat ini satu tablet, istilahnya 1 jam sebelum makan atau 2 jam dalam perut kosong. Jadi waktu perut kita kosong dikonsumsi obat ini, ya, baru setelah 1 jam itu, dalam jangka waktu 1 jam jangan makan. Setelah 1 jam minum obat itu baru kita makan, atau 2 jam, atau sesudahnya 1 jam atau 2 jam. Jadi buat pemirsa berada untuk dewasa, bisa dikonsumsi 3 kali sehari ya, 1 kali minum pagi, siang, dan sore. 1 kali 3 kali, pokoknya 1 hari 3 kali ya, itulah. Jam buat pemirsa berada, Motilium 10 mg boleh anda konsumsi. Jadi isinya ini 10 ya, 10 tablet, 10 tablet. Bisa anda dapatkan di apotek terdekat di kota anda. Semoga di konten hari ini bermanfaat untuk pemirsa di mana berada. Untuk keterangan lebih lanjutnya, lebih istilahnya lebih luas, ataupun saya buat di kolom deskripsi aja nanti ya. Ya buat pemirsa di mana berada, semoga video saya kali ini bermanfaat untuk pemirsa berada, dan bisa berguna untuk anda juga, bermanfaat, yang tidak tahu jadi tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.